What's up guys, bertemu lagi dengan Sejaman Now. Hari ini aku sedang ada di Apotik Jojo satu, bapak ya bapaknya. Nah aku kasih tahu sama kalian semua, Apotik Jojo ini menyediakan semua obat-obat generik, paten dan resep dokter segala macam. Ada galau di sini. Ayo kita break, bapak ya bapak yo. Jadi guys, di Apotik Jojo ini menyediakan semua obat-obat macam-macam. Apo kalau ada di sini, ada obat paten, obat generik, resep dokter segala macam, enggak ada resep dokter baik di sini kan. Nah, selain persediaan obatnya lengkap di sini, pelayanan dari Apotik Jojo ini luar biasa, top man, kotor, mantul, mantap betul guys. Nah, jam bukanya sama jam tutupnya itu terbaik, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalkan malam-malam enggak nyari obat segala macam, tinggal di Jojo bye. Di Apotik Jojo ini selain servis itu memuaskan nian, ramah, terus juga gesit masalah penanganan kita. Kalau misalkan kita beli obat di sini akan selalu dikasih tahu apa yang penting-penting dari obat ini, cara gunanya cak mano, waktu penggunaannya kapan, dan yang terpenting akan selalu dipilihkan obat-obat yang terbaik dari Apotik Jojo. Hitung-hitung konsultasi gratis, bapak ya bapak. Lagi musim pandemi kayak ini, nyari duit lagi saronian, begal di mana-mana, maling di mana-mana. Kalau belanja di Apotik Jojo santai guys, aman, terkam CCTV segala, nah, parkiran motor, mobil segala macam lengkap di sini. Bapak ya, bapak ya. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya daerah Lembabang, Pusdiskojo dan sekitarnya, langsung deh ke Apotik Jojo ini, alamatnya di Jalan RE Martanata nomor 13. Kak, kalau misalkan rumah daerah ente segala macam cak mano, kita ke Apotik Jojo dulu. Yes, kita sudah ada di Apotik Jojo yang kedua guys. Alamatnya tuh di Jalan MP Mangkunegara nomor 4. Patokannya itu di sebelah Ayam Geprek Densu sama di Klinik Athena. Langsung kita lihat-lihat yuk, yuk. Kita sekarang sudah sama Kak Yopi. Kak Yopi ini adalah apoteker di Apotik Jojo yang kedua. Halo, kita mau tanya, Kak, Apotik Jojo kedua ini melayani apa aja? Ya, kita melayani penggunaan obat online dan offline. Untuk online kita bekerja sama dengan Haludoc Kesehatan, GrabHealth dan Mosel. Dan untuk bisa juga pemesan melalui online, kalian cukup dari rumah, kita antarkan obatnya sampai ke rumah. Okay. Kerja sama dengan pengantarannya via ojek online. Oh sih, jadi kalau misalkan emang teman-teman nggak sanggup berjalan nak ke apotik kan, tunggu di rumah kami antar, eh? Nah, ayo pi, aku tuh kalau misalkan beli di apotik ya, beli obat di apotik, aku tuh kadang tidak tahu cara memakai obatnya cak mano segala macam, tidak dijelasin. Kalau di sini dijelasin deh. Kalau di sini untuk penggunaan obat resep dan suamedikasi atau pengobatan sendiri, yes, kita sangat mengutamakan keselamatan dan ketepatan penggunaan obat kepada pasien. Mulai dari waktu penggunaan obat, cara pakai obat, dan hal penting lainnya kepada pasien. Dan juga pola makan, pola hidup sehat, agar supaya mempercepat kesembuhan pengobatan pada pasien. Dan itu semua gratis? Iya, gratis. Oh, beneran gratis, Kak? Iya, gratis. Oke, kalau misalkan di nota ke noces, cak mano? Iya, pokoknya gratis. Bapaknya konsultasi gratis hanya di Apotik Jojo. Jadi buat teman-teman semua yang nak beli obat ataupun nebus resep dokter, silakan langsung ke Apotik Jojo yang pertama di Jalan RE Martanata nomor 13. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kalau di Apotik Jojo yang kedua, Jalan MP Mangkunegara nomor 4, buka dari jam 7 pagi sampai 9.30 malam. Kami tunggu di Apotik Jojo dan nikmati pelayanan terbaik dari kami. Yes, tentunya stay safe buat teman-teman, jaga kesehatan dan tetap harus gembira. Karena hati yang gembira, obat yang maju. Bapak yo! Bapak yo!